apa guyu-guyu apa? Oh, sekolah guyu-guyu. Dah dilihat tuhnya buku tulisnya udah belum? Udah belum? Kita akan bahas tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dulu udah pernah ditulis ya? Dibuka. Judulnya dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir itu artinya apa? Dhamir artinya apa? Dhamirun. Dhamir artinya apa? Kata ganti. Maksud dhamir arti dhamir kata ganti. Dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung, namanya muttasil. Terus kata ganti yang tidak bersambung namanya mun pasir. Ya. Namanya satu nih, ya. Dhamirun muttasilun dan dhamirun munfasilun. Ya. Dhamirun munfasilun. Munfasilun. Dhamirun munfasilun. Artinya dhamir yang tidak bersambung. Tidak bersambung. Dhamir munfasilun, dhamir yang tidak bersambung. Jadi ini dia. Huwa huma hu yamma huma anta antuma antum anti antuma antuma anak-anak itu namanya dhamir munfasil. Jadi nek kamu menyebutkan dhamir munfasil itu huwa huma hu yamma huma anta antuma antum anti antuma antuma antum. Ini mana? Bedolnya mana? Ada bedol yang baru? Bedol. Ini, kok masih kan kuat kan? Bedolnya orang kuat kan? Bagi piye? Ini dua, rumah, dia, rumah, guna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, antunna, ana, lu. Itu namanya dua berapa? Munfasil. Munfasil. Digantikan itu nanti keluar dalam UTS. Kamu suruh menyebutkan dua munfasil dengan ini. Munfasil. Ini seperti ini. Tidak? Sekarang dhamir yang muttasil. Dhamirun muttasilun. Ya, muttasilannya pak? Bersambung. Ditulis. Bersambung. Berarti dalam kalimat bersambung. Paham tidak? Contohnya gua. Kita gua ya. Ya, dahulu Hilal Matrosati. Hilal Matrosati. Matrosati. Dia pergi ke sekolah maaf bersama saudaranya. Bersama saudaranya, maaf, ahi, hi. Dengarkan nih, ya. Dua ya, teman-teman, ahi, hi. Yang bersama mana? Yang bersama mana?
Aki kita itu namanya domir mutasil. Mutasilun bersambung. Lihat ya, LKS nya ada berapa? Alamat 30, alamat kita. Nomor berapa? Aku menyebutkan domir mutasil, mana? Kurangi contohnya ini. Baik, kalau atau yang lainnya. Kalau yang ini namanya domir mutasil. Yang ini mutasil. Paham? Paham. Karena apa mutasil? Bersambung yaitu di. Saudaranya domir kata ganti tapi bersambung. Paham ya? Umpamanya di sini Fatimah. Fatimatun. Berarti apa nih? Jodon. Ini apa? Ini ada dua ya, ada dua. Tadhabu ilal madrasati ma'a adik saudara laki-lakinya ma'a ahi nek laki-laki panggilnya hi. Dikasih gini nanti kamu salah, awas. Udah dikasih tahu salah. Ya. Baru dikasih rambu-rambu seperti ini, aku seperti ini. Tapi kamunya enggak nge. Kamu yang salah. Ya. Ya, siapa? Tulis di buku. Lihat foto saya. Daya sekarang yang guna. Guna itu apa? Guna. Guna adalah perempuan banyak guna. Guna. Lihat, benar. Contohnya kan ada guna nih. Guna. Berarti apa? Ya, gehatna. Guna, ya gehatna. Guna, ya gehatna. Ilal madrasati. Maaf apa ini? Ahi hinna. Dengarkan ya. Ma'a ahi hinna. Ini namanya domir apa? Domir mutasil. Domir mutasil. Yang ini namanya domir muntasil. Dengar ya? Paham ya? Sekarang yang hum. Hum itu laki-laki banyak. Guna perempuan banyak. Hum. Ya. Habuna. Hum. Ya habuna. Ilal madrasati. Ma'a. Ahi. Hin. Ahi. Hin. Hin. Hum. Sebenarnya hin karena ada ma'a. Dibaca kasroh ma'ahihinna perempuan banyak, laki-laki banyak, ahihin. Ini namanya berapa? Mutasil karena bersambung. Yang domir mutasilnya mana? Bisa ya? Ya. Dikasih tahu seperti ini, dikerjakan harus bisa dong untuk arti. Disini ya? Oke, okay? Ya, tulis.